Hai semua, Assalamualaikum. So hari ini 19 Disember 2021. Hari ini hari yang ke-21 misi nak kurus saya. Dan juga hari ini hari timbangan minggu ketiga dan juga minggu kedua. Sebab kalau korang tengok vlog saya hari Jumaat, korang tahu kan pasal memori yang dah hilang dari hari yang ke-12 sampai hari ke-18. So, tak apa. So sekarang saya akan tunjukkan berapa penurunan saya masa minggu yang kedua. So sekarang saya tunjukkan. Okay, sekarang saya tunjukkan. Sekarang dah nampak tu. Sekejap. Okay, so korang boleh nampak minggu yang starting 28 November tu berat saya 87.3. Kemudian masa 5 Disember yang minggu lepas punya video, saya dah turun kepada 85.6 kilo. Dan untuk 12 Disember, video yang dah hilang tu, saya dah turun kepada 84.1 kilo. So saya ada penurunan 1.5 kilo. So itulah pencapaian minggu lepas. So kita timbang minggu ni, kita tengok macam mana pula hasil timbangan saya minggu ni. Okay, sekarang jom kita timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 83.4. Okay, so macam korang tengok tadi, saya dah turun kepada 83.4 kilo. So saya ada lebih kurang 700 gram penurunan untuk minggu ni. Dan memang nampak sedikit. Dan sebenarnya saya boleh jangka memang akan kurang sikit penurunan minggu ni. Sebab apa? Sebabnya minggu ni saya banyak buat latihan bebanan ataupun weight training. Dekat dalam video-video yang hilang tu, saya ada tunjukkan sebenarnya saya pergi gym, saya guna cable machine yang semuanya untuk latihan bebanan untuk otot-otot kita. Dan dalam video yang saya rekod tu, saya ada cerita yang sebenarnya saya tak selesa untuk pergi gym sebab bila ramai orang, saya rasa macam malu nak guna alat-alat tu. So kemudian saya order dekat Shopee benda ni. So apa benda ni? So nama dia resistant band. Korang boleh google hip resistant band. So hip resistant band ni dia memang sangat bagus untuk latihan bebanan dekat rumah. So kita perlukan tempat yang besar. Korang boleh google apa kegunaan resistant hip band ni. So saya beli benda ni untuk kuatkan masa-masa saya, especially untuk bahagian bawah lah, untuk pinggul dan kaki. So memang minggu ni saya ketagihan guna benda ni. Memang korang nampak saya buat video aerobik-aerobik tu kan. Tapi lepas tu selalu saya akan buat latihan ni. Untuk permulaan memang korang akan sakit-sakit badan tau. Sebab so, kita baru first time kan. So apa kegunaan dia? Kegunaan dia untuk kuatkan masa kita, padatkan masa kita, supaya nanti bila kita dah kurus, tak adalah kita kurus semata-mata tapi badan kita tak kuat, tak ada strength. Otot kita kurus tapi kita turun lemak dan kita turunkan kita punya kepadatan masa. So kalau boleh saya tak nak, saya nak bila saya dah kurus nanti tapi masa saya padat dan kuat. Kalau korang tengok orang putih kebanyakannya, dia orang kalau nak kuruskan berat badan, dia orang tak fokus dekat cardio tau. Tapi kalau kita kebiasaannya, kalau nak kurus je kita jogging lah, kita aerobik. Itu okey sebenarnya untuk kuatkan jantung, untuk apa, hilangkan lemak. Tapi pada masa yang sama, kita kena buat latihan bebanan, weight training, supaya bila kita kurus, kita tak bila kita kurus, kita seiring dengan kita fit sekali. So kalau kita kurus dengan cardio je, so badan kita tak fit tau, tak firm. Kalau boleh saya tak nak macam tu. Saya nak bila saya kurus nanti tapi saya fit. Jadi kenapa saya cakap saya dah boleh jangka penurunan takkan banyak minggu ni? Sebab saya bagi perumpamaan lah. Kalau lemak sekilo dia besar macam ni tau. Lepas tu dia tak solid. Dia macam besar macam ni. Tapi kalau masa sekilo dia besar macam ni. Kecil je. Tapi dia sekilo juga. Dia padat. So jadinya bila kita dah start buat latihan bebanan untuk permulaan ni, bila kita akan nampak berat kita macam tak turun banyak. Sebab bila kita start angkat berat, masa kita dah start padat tau. So walaupun berat kita bertambah, tak berkurang banyak, tapi lemak kita dah berkurang. Sebab tu kalau kita selalu dengar orang cakap timbang tak turun-turun, tapi dia dapat rasa ukuran dia, badan apa, bila dia pakai baju
dia dah rasa macam longgar, tapi bila timbang berat tak turun. Ah, tu sebab dia mungkin dia ada buat exercise-exercise yang menguatkan otot, yang memadatkan otot. So korang kalau jadi macam ni, tiba-tiba ada satu minggu tu tak turun ke, kurang ke penurunan, korang janganlah give up. Ada banyak faktor. Kadang korang timbang mungkin tak turun, tapi korang dapat rasa badan korang dah makin fit, baju-baju pun dah makin longgar. Kadang tu sebab ni lah, sebab korang tak perasan korang buat aktiviti yang kuatkan muscle, yang buatkan muscle kita makin berat, tapi lemak kita sebenarnya makin menyusut. Sebab tu saya cakap, timbang berat badan ni bukanlah pengukur 100% tahap kita berjaya ke tak diet minggu tu. So kita teruskan je. Sebab tu kena betulkan mentaliti. Sebab kalau kita nak gemuk pun, kita ambil masa kan. Masa kita nak jadi perjalanan, nak jadi gemuk ni pun bukannya sehari dua. Jadi kita nak turunkan berat badan, benda tu sama je. Bukannya dalam masa beberapa hari korang dah boleh kurus kan. Kita perlukan usaha, dan juga usaha kesabaran yang paling penting. Dan jangan give up. Macam saya hari ni, tiba-tiba tak turun sekilo, 700 gram je. Tapi saya langsung saya tak putus asa, sebab saya tahu, sebab saya minggu ni banyak buat weight training. Lepas tu kenapa saya nak give up? Kan panjang lagi masa, panjang lagi perjalanan. Yang penting ada penurunan daripada langsung tak ada. Tu je lah kot. Cerita pasal timbang menimbang minggu ni. Okay, selain daripada timbang, saya sebenarnya nak fokus satu benda yang saya rasa saya kena cerita kat korang. Pasal kulit, kalau korang perasan, yang ni saya langsung tak ada pakai bedak ke apa eh. Saya just pakai lip mate je. Ni langsung memang 100% kulit saya. Saya memang banyak parut kalau korang perasan. Parut jerawat. Lepas tu suka picit-picit jerawat pakai jari. Tu yang banyak parut kan. Tapi sekarang ni, sejak saya dah 3 minggu ni, apa yang saya perasan, kulit saya dah semakin texture kulit tu makin okey tau. Dia macam tak ada berminyak sangat. Parut tu still ada, tapi nampak, entahlah, nampak macam glowing. Tak ada berkilat tau. Kalau tak sebenarnya memang kita makan gula, kan minyak, macam berminyak lah. Lepas tu lagi satu, korang perasan, korang boleh tengok daripada video-video saya yang sebelum saya start diet ni, pipi saya pun lagi besar kot daripada ni. Ni dah kurang sikit. Saya jenis kalau gemuk kan, muka pun gemuk sekali. Macam naik. Ada orang yang naik berat badan tapi muka dia stay macam orang kurus kan. Siapa yang macam tu? Saya jenis yang kalau naik berat badan, pipi-pipi. Dan paling saya tak suka hidung saya. Hidung saya ni memanglah depan ni macam kembang sikit. Macam tak, macam kembang sikit. Tapi bila saya naik berat badan tu, pipi dah menaik, hidung pun jadi macam kembang. Tapi ni saya rasa macam dah kurang sikit. Kurang sikit lah. Tapi saya harap nanti bila makin kurang, makin kuranglah lemak-lemak kat hidung ni. Betul tak? Tak tahulah korang perasan. So bukan dekat kulit muka tau, kulit badan semua korang akan rasa macam banyak perubahan. Rasa macam licin, lembut je. Itulah orang cakap kan, kita apalah yang kita, apa yang adalah apa yang kita makan. Itu sebenarnya betul. Bila kita makan sihat, makan sayur, makan buah, memang boleh nampak. Kita nampak lebih brightening. Tapi tak adalah kata kulit saya cantik dan tiba-tiba cantik. Tak adalah. Tapi nampaklah perubahan. Parut-parut tu still ada. Tapi nampak perubahan. Saya rasa nampak kulit macam bila bangun tidur tu, wow. Tak perlu pakai apa-apa pun okey. Dia tak ada berkilat. Banyak pula bebek hari ni. Okey, itu je lah saya nak cerita hari ni. So yang paling penting, korang stay tune. Tunggu video untuk minggu keempat pula. Kita tengok macam mana pula saya punya perjalanan untuk minggu yang keempat. So kita jumpa lagi. So bye.